Ile gaya timula juga akecito. Ati mono gaya satu buah negeri seoge gajo di dalam negeri seluruh tanah Jawa. Terima gajo selama gajo kerja Panggillah juga gaya jelato pak tape juru ale atas buah kikani. Nom suka ilala juga panggil permeni. Semula juga ajok gaya jelato. Riuh gamang gegok gemito. Thank you.
isteri mah raja selama tubuh bernama Tuan Puteri Sri Dewi. Anak pergi bersirai lah juga di kolam tamai. Di tempat tamainya kolam kolik pulau nara. Kisah perkataan Tuan Puteri Sri Dewi. Sesonya badai bukan mudah bukan boleh bercara. Duduklah juga di tempat asal dulu dia tak kala mula.
Aduh, saking abe sama abe tululah juga adik Tuan Petri Sri Dewi ni abe. Iyo benarlah juga istriku Tuan Petri Sri Dewi. Adik sakit dengan gesel-gesel tiba-tiba ni kena gapo dia royak bangatlah juga. Pada ke suami adik mangajo seramu adik. Ceritalah adik kepada dia abe mangajo seramu adik. Tak tahulah juga abe. Adik lah juga dia tengah bersihnya di kulit tamir penyakit sari. Marilah juga cahaya dengan serta-merta. Kena tubuh badan mi dekat sakitnya badan mi. Gila bercari tu bomo, bercari tu nuju, bercari tu duku. Maka Tuan Petri Sri Dewi isteri lah juga mangajo seramu. Abi ikhtiadoh, abi jale tu bomo tu duku. Di dalam ikat berkata, Pak tape juga ale tak dapat disembuh penyakit Tuan Petri Sri Dewi. Di sini Sri Dewi royak lah juga pada kemangajo seramu suami dia. Kenalah juga cari pengasuh orang tua Pak Dogo. Orang tua Pak Dogo lah juga orang bertuah tujuh pantai langit, bertuah tujuh pantai layanan, bertuah tujuh pantai bumi. Pengasuh orang tua Pak Dogo pengasuh. Amo mari ni gak amo nak royak. Isteri amo Tuan Petri Sri Dewi tu sakitnya tubuh badan kepada kiri dia. Pengasuh orang tua Pak Dogo royak. Berapa dia lah ubat dia yang pengasuh orang tua Pak Dogo. Begini tuaku mangajo siamo. Patiklah orang digelar kepada orang tua Pak Dogo ku. Kalau dengar penyakit hok tuaku cerita, tuaku royak mocik Tuan Petri Sri Dewi tiga. Tuaku kena carilah juga tujuh beradik bunga cepak rumah ku. Selagi tak dapat bunga cepak rumah tujuh beradik atau tujuh kutu, penyakit Tuan Petri Sri Dewi tak dapat kesembuh. Sia menjadi kemalah, malah menjadi kerigi siaku. Kalau begitu kak pengasuh itu Wopok Dogo, biarlah juga kami pergi carilah juga benda tu. Sobat tuaku mangajo seramu, benda ni tak payahlah juga tuaku pergi cari. Sebab sungguhlah rakyat jalan tu tuaku orang bijak, orang panah, orang petih haduh ke Supawoyo, Sahih, sama biar dia lagi cari bunga tu tuaku. Benarlah juga pengasuh itu Wopok Dogo. Bunga tu duduk mana lah juga pengasuh itu Wopok Dogo. Begini tuaku, bunga tu ada dari atas Bukit Lekah, Gunung Gemala Giriku. Tebak gunung tu bukan mudah, bukan boleh bercara. Banyaklah juga bahaya dukawan setapa cerita ni berlari. Nak boleh ke siapa situ tegak. Banyaklah juga berjumpa dengan binatang buas seperti lima, gajah, singa, buruan. Sama pula orang megah tu tubuh bernama jin pergah saatiku. Jin tu asal siloh tak kalah muluk. Pokok besar ku, pokok pohon tuala kuduku. Kalau begitu kat tapalah juga pengasuh. Mujulah tu nama akhir cerita. Kami nak baliklah juga dengan segera. Nak jumpa saing oya sama hari ni pengasuh itu Wopok Dogo. Maka mangajo seramu, tinggallah juga orang itu Wopok Dogo. Hari baik punya mulai tika sapa. Tiba menuju di tempatlah juga pengasuh saing oya sama lagi. Blah. Inilah juga pengasuh tiga orang. Pengasuh abek kusinan Sa'id Tuan Kur. Kecik molek ke Sa'id depan raja ni. Ada lagi pengasuh abek kusinan Woyo.
alikatu sayonara ha. Gapo dia be ya? Ingat ketika duduk di Hiroshima Nagasaki mula. Dangye woyo. Gajo tu. No entry. Bapa ku pasal batik kita tiga orang hero ni. Hero ku mana hero? Baru ni aku suruh kikak pok katuk umur jidah lagi. Jangan lah biyo. Malu ke orang lah cakap macam tu. Begini pengasuh. Saya woyo sama. Amu buah panggil doh tuk bomo tuk nuju tuk dukusto. Tak dapat sembuh penyakit istri amu tuan Menteri Cilewi. Karena amu nak surah juga kamu tiga ni. Pergi cari. Abu ngus pakai mah. Tujuh beradik atau tujuh kutu. Buat balik kita nak pulih tuan Menteri Cilewi istri amu ni gak. Di mana ada kuih-kuih sama? Ada dalam hotel pengasuh woyo. Mulai ke mana mak? Apa woyo? Aku mahaja sama suruh cari bunga ni. Agak lah. Masuk hotel lah. Jumpuang dia mutu berat lah. Tamak berhenti yuk. Bila aku tuan pergi? Hari ni lah juga pergi pengasuh. Tuanku, sebelum kita saat pergi kan. Kita nak minta lah tuanku tunjuk tarian-tarian dulu lah untuk kita. Sebelum kita pergi ni, kita nak untuk segangin cari bunga kan. Sengerti, tunjuk tuanku, tunjuk tarian tuanku. Oh, kalau betul kamu nak tengok tari ya, dan juga pengasuh. Biarlah juga kami buat, panggillah juga ayat jatuh. Tunjuklah juga permainan tari ya kepada kedai kamu. Steady orang kita tengok tari ya kan.